Sahabat Haiju Lovers, sepertinya ini alasan Rangga Ajok tidak mau berbicara dengan Haiko. Namanya si cantik Haiko membawa seseorang ke acara reuniannya di Semarang. Nah sahabat, siapakah cowok yang dibawa Haiko pada mereka ini? Nah ini dia nih. Nah kalian lihat kan? Lihat. Dan siapa yang tak kenal dengan pria gondrong sedang dekat dengan mereka, yaitu Lorenza. Memang ya sahabat, Haiko van de Vegan pada acara kemarin malam menghadiri acara bareng bersama pemain BHSI itu membawa sosok pria gondrong itu mencoba bertahan. Walaupun di sini saat masuk ke ruangan tidak terlihat Haiko bersama sosok ini ya, tapi sebenarnya di luar Ajok atau seperti apa ya, kesimpulannya ya sahabat. Tapi yang jelas kedekatan Haiko bersama Lorenza Abraham digadang-gadang saat ini sahabat. Tapi ya namanya sahabat mungkin ya, Yasmin Abar selalu ada di samping Haiko van de Vega. Dan tentunya Yasmin Abar ditemenin juga sama si gondrong juga ya, yaitu betapa Rangga Ajok sangat terlihat menghindar ya. Saat melihat Haiko, Rangga Ajok langsung menghindar dan langsung menggandeng Caitlin. Sama-sama jelas ini ya sahabat ya. Sehingga ya pertemuan yang tidak diduga-duga ini menjadi seperti kucing-kucingan ya. Ada Caitlin, ada Rangga Ajok, ada Haiko van de Vega ya. Pemain BHSI dan keseruan ini pun